yang boleh pakai tu pakai balik. Makan masa nak ada modal lagi. Tanah kan? Kereta 2 biji dengan motor 6 biji. Laptop anak habis semua 2. Ha, tu memang yang penting-penting kan kita nak guna duit banyak. Anak dapat anugerah cemerlang baru dapat hadiah. Sikil tu kan? Dapat hadiah tu. Tak sampai 3 hari. Okay. Okay. Saya nak pakai pipe dulu. Boleh. Yang ni kita akan clear pakai GGB dulu. Okay, dah clear pakai GGB. Kita clear rumah sana, kita akan clear dulu. Boleh. Boleh kan? Boleh. Makan yang marah pula. Saya tak minta izin dah suami. Okay. Sebab suami saya ni, dia bukannya kena tak. Kita kena cakap dengan dia. Kita buat dua-dua sekali sebenarnya. Okay. Dah aman. Ini lah yang kat sini dulu. Sebab kat sini rumah belakang. Kurang. Kadang-kadang tak. Kan. Tapi kan. Kalau yang di luar, tapi malam di dalam memang ni hari ada orang datang. Sisanya. Yang pada hari yang jadi tu, hari ni dia hari ke berapa ni? 18 hari ni jadi. 18 hari. 10 hari lebih lah. Saya duduk kat sekolah SP2 tu, ada undangan pulang tu. 9 hari. Jadi sekolah tu pun nak pergi apa nama tu dan nak sekolah. Jadi lah kita pun tak bosankan. Yang kami suruh pindah ke luar. Cewan ni lah dah bersih dah. Kami kata pindah luar. Kami ni ramai. Jadi kan nak jatuh dekat anak. Tak pun nak tunggu orang bila nak bersih rumah kan. Kita bersihkan mana yang patut. Ada yang duduk di meter pun tak ada tu. Ni kiranya macam mengisi api lah. Sambung ke orang wayering letak, orang tu tolong, orang ramai tolong, buka wayering semua. Tapi dia kata, ni saya tak boleh meter ni, cuma saya boleh tolong sambungkan je ni. Okay, esok eh, kemusnahan rumah kat ni. Yang kampung Pinang, yang paling teruk lah. Sini lah, yang kat kampung Pinang. Yang kat kampung lain, ada yang di rumah. Hanya habis lah rumah. Habis, yang kampung telpon. Tapi nanti lah, ada yang nak keluarkan yang ada lagi. Cakap mula-mula kan cakap senang eh cakap jenis ya Allah habis semua yang kereta 2 biji motor 6 biji laptop anak 2 printer 2 biji. Kereta 2 biji motor 6 biji laptop 2 printer 2 printer 2 lemari yang tadi tu 5 lepas tu lemari buku anak 1 macam mana tak nak termenung kan tapi tak boleh ada buat tapi mesti juga. Ya, kita percaya semua tu. Cakap anak saya apa? Mati kita tak bawa tu semua. Cuma kita nak pindah balik macam orang baru pindah. Baru hidup lah. Tu yang kat dalam tu alhamdulillah bantuan dari mana-mana. Baju bandel, baju baru, makanan. Makanan boleh buka kedai kecil. Alhamdulillah. Tapi cakap saya, ni itu ni sekarang makanan alhamdulillah banyak. Tapi macam mana mula betul nak beli mesin basuh yang paling penting tu lah. Dan nak buat macam tu. Dia cakap tak daya dah tadi cakap dengan anak. Mak dah tak daya lagi dengan mak. Dan nak membasuh baju. Bukan sikit orang kalau buat. Ramai. Dalam rumah ni je 10 orang. Yang anak anak saya kat sana rumah ni 6 orang. Yang rumah saya mesti ada 2. Saya tak barang-barang tu. Hak untuk 3 buah rumah. Yang barang dalam rumah tu makanan, baju bandar tu semua. Tapi saya tak sempat nak bagi baju. Sebab mata begini. Itu anak saya simpan sini. Mak tu saya pun simpan sini. Waktu tu kami pindah dekat sekolah tu kan ada bantuan DKM apa semua. Takpelah pindah simpan rumah dulu. Nanti dah bersih masing-masing barulah bagi baju. Cuma numpang sini kejap lah. Semua lah. Okay, akan cakap boleh jalan dari sini lah. Dia tu saya cakap. Kalau barang rumah, biskut, lemak tu apa semua satu putih hitam. Jadi boleh buka kedai. Jadi yang penting kak barang makan cukup alhamdulillah. Kalau kita nak tenaga pembersihan je. Tu cakap dengan ada orang datang nak bawa makanan. Cakap bukan sekarang nak. Terima kasih aku bantu. Cuma saya banget makanan pun bang. Ada pun ada saudara datang apa semua. Tapi banyak juga. Roti cukup. Cepat kubasih. Kita kongsi kan? Ya, tak nak. Sepatutnya saya bantu bawa ke dia. Banyak makan, banyak-banyak. Kalau cepat kisah,
lelaki. Yang lelaki. Okay, lelaki. Okay.